الصبح بدا من طلعته والليل دجى. Kenuri, kenuri khatan. Apa hukum dia kenuri khatan ni? Sehingga orang buat kenuri khatan ni lebih daripada kenuri kahwin. Kalau di sini, wallahu alam, kalau di polis sana diberi kad, cium kad wangi. Siapa nikah? Anak you kan kecil-kecil lagi. Tak, ni anak yang umur 7 tahun ni, Ustaz. Ay, nikah dah. Khatan. Kami buat 3 ekor kambing, 3 ekor lembu, panggil 2,000 orang. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian bila budak tu duduk di situ, tidur, diberi pula duit. Diberi pula. Khatan sekarang ni, hari ni khatan, esok boleh berlari dah. Oleh kerana walimah tu seminggu lepas dia khatan, masuk balik. Tidur balik. Ikat gantung balik. Masya Allah. Nak duit tu. Nak duit. Sehingga khatan tak mau sekali dengan abang sebab takut kurang duit. Dia nak buat asing. Dia cuti pertengahan tahun, abang cuti hujung tahun. Bolehlah seorang 1,000. Kalau boleh share, seorang dapat 500. Nampak? Dua kali khatan. 6 ekor lembu, 6 ekor kambing. Di Sabah Sarawak, minta maaf kalau orang ada di Sabah Sarawak. Lagilah, dia panggil apa? Solok. Apa solok? Ada orang Sabah sini. Solok tu kalaulah bawa RM1, RM2, malu. Sebab solok tu ditulis nama. Di kertas sampul tu dia. Siapa ni? Nasiruddin Abdul Aziz, RM2. Allah. Dia pergi kenduri kita pun RM2 tu. Kalau kita Nasiruddin Abdul Aziz, 100. Dia pergi kenduri kita, 100. Jadi sampai macam tu. Solok, Masya Allah. Jadi apa budaya khatan? Walimah khatan ini, acara walimah khatan merupakan acara yang sangat biasa. Namun, yang kita biasa buat ini adalah tidak biasa Nabi SAW buat. Sebab itu kita sekarang ini, kita kena biasakan yang biasa Nabi buat dan kena betulkan yang terbiasa kita buat. Terbiasa. Osman bin Abdul As, dia kata diundang ke walimah khitan. Osman bin Amir As, sahabat Nabi, dia tak mau pergi. Tak mau. Bila orang panggil dia, mai walimah khatan, Osman bin Amir As ni kata, saya tak mau pergi. Pasal apa? Bukan nak putus silaturahim apa semua tak? Ni orang bila panggil, tak mai. Hang tak mau kawan dengan aku dah ni. Bukan. Osman bin Amir As, dia kata apa? Dengar, dia kata, sesungguhnya kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW, jika diundang atas walimah khatan, kami para sahabat seorang pun tidak akan pergi ke walimah tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnad dia. Sahih. Dasarkan akar daripada Osman tadi, iaitu walimah khatan adalah tidak disyariatkan. Tak syariat. Siapa dah edar kad, tarik balik. Tarik balik sebab sampai ilmu dah kat dia. As-subuhu bada min talatihi wal-layl.